Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu as an la ilaha illallah Ashadu as anna muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bil alamina innaka hamidum majid Ini Hujan ya dingin Kayaknya minum kopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini tempe goreng sama pisang goreng Senanganku tempe goreng sama pisang goreng Kalau itu bawah Ini namanya, ini kopi sama tempe goreng itu namanya logistik. Logika tanpa logistik macet, <laughs> gak jalan. Maka logistiknya dipenuhi dulu supaya logikanya jalan. Karena logika tanpa logistik macet. Catat ya, logika tanpa logistik macet. <laughs> Ini kamera kita kan libur hari Ahad, jadi kita bisa santai, ya. Kita bisa santai. <tuh> Oke, okay. aku keluar sejenak ya. Ini kan uh, seri satu ya. Tidak ada orang-orang di Samawat itu beragama Islam tuh tidak ada. Ini masih seri satu, tapi secara uh, substansi sebetulnya sudah terjawab bahwa terjemahan dari kawan kita kemarin itu bermasalah karena kalau terjemahannya begini dia bertentangan ya antara Quran surat Ali Imran 383 kalau diterjemahkan begini ini dia bertentangan dengan Quran surat 2 eh, Al-Baqarah 256 karena di sini dikatakan terpaksa ya suka maupun terpaksa ya padahal di sini dikatakan bahwa la pidin, tidak ada <tuh> Paksaan dalam beragama, ya sebetulnya salah ini sudah terjawab. Cuman aku ingin mengembangkan supaya kalian tahu bagaimana menundukkan Islam dan itu nanti kita lanjutkan di seri kedua. Kita bypass dulu. Aku mau membahas yang lain seperti yang telah aku janjikan. Jangan khawatir, ini nanti kan seri keduanya juga sama Gara itu dibikinkan apa namanya itu playlist. Jadi kalian uh, gampang kan, ah, mencarinya untuk mempelajarinya ya ini masih perlu maka aku di sini dulu hmm. <tuh> aku akan bikin tajuk ya hal-hal ini hal ini gini, gini. kena, kena sini deh. hal hal ya hal-hal salah hal hal salah yang dianggap benar yang dianggap benar ya dalam kristen dan Islam. Ini ya. Ini nanti seri satu, seri satu. Jadi kemana modku berjalan ke sana supaya aku tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan nuraniku ya. Aku tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak mod gitu ya. Makanya, kita diuntungkan ada, ada, ada playlist, jadi walaupun acak, nanti bisa tersusun rapi, gampang untuk mencarinya. Aku lagi remote membahas ini. Hal-hal <coughs> yang salah itu salah, tapi sama orang Kristen, sama orang Islam dianggap benar. Ya. <coughs> paradigma-paradigma seperti itu tidak terjadi di dalam Islam tidak terjadi saja tidak terjadi di dalam Kristen saja sama di mana-manapun kalau kita belajar agama ya tanpa tunduk terhadap teks-teks suci dari Al-Qur'an kalau itu uh, Islam uh, Bible kalau itu Kristen ya akhirnya begitu ada hal-hal yang itu salah ya salah tapi dianggap benar padahal salah ya jadi yang aku maksud ya itu orangnya bukan ajarannya ya kita berbicara orangnya oleh orangnya oleh orang Islam oleh orang Kristen itu dianggap benar padahal salah jadi hal-hal yang dianggap ya hal-hal yang salah ya dianggap benar. Ini sebetulnya hal-hal yang salah tapi dianggap benar gitu sebetulnya. Ya, tapi nantilah soal judul itu biar gerai itu yang benahi. Ya. Itu terjadi di dua komunitas ini. Kanon, kanon itu ukuran parameter kebenarannya apa? Ya, kita berbicara agama, parameternya kitab suci dong. Gitu, ya. Oke, jadi nanti ini akan bermuara ke apa yang kitab suci katakan? Gitu ya, oke. Okay. <tuh> uh, ini masih aku pakai, maka nggak bisa di sini ya. Kita ke sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim, <tuh> <tuh> aku baca dari komen yang masuk kemarin dulu ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Jumat Wage Jumat Wage itu berapa jumlahnya? Kalau aku seloso Wage Jumlahnya 4 dan 3 Jadi 7 Itu kalau orang-orang di luar Jawa Atau orang Jawa sekalipun Yang tidak ngerti budaya nggak ngerti Ya Kalau dia nggak mau belajar budaya Dia nggak ngerti Kalau Jumat Wage itu aku lupa Berapa jumlahnya? Jumat itu berapa? Kalau aku seloso Wage 4 dan 3 atau 3 dan 4 itu jumlahnya 7 netonnya. Ini Jumat Wage dari Pekalongan Nyimak Gus. G. Matur nuwun, monggo Kang. Mas. Jogja, Jogja, Jogja. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jogja hadir izin menimba ilmu. Semoga tuan guru beserta keluarga dan para sahabat ngaji sehat-sehat selalu. Amin. Salam Islam rasional. Oke, okay, aku bypass dulu ada yang lupa. <laughs> Sampai kelupaan. Ya, kok langsung masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi malam ini pulangnya ya lumayan malam ada kajian ya bersama ibu-ibu dan bapak-bapak di Padepokan Wayang Santri ya. Mungkin lagi agak ngantuk ngantuk jadi terlupakan oke okay. <tuh> sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Tuleng kang Mau Angkung untuk saudara saudara kita yang telah memberikan solawatnya yang telah bermurah hati dengan solawatnya di mana solawat itu diberikan kepada channel dakwah ini ya semoga solawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak dan semoga Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi sudah menjadi keharusan lah bagi kita berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat itu karena lewat solawat itulah paling tidak hingga detik ini ya channel ini masih tangguh kokoh berdiri hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya jadi kita harus berterima kasih kepada mereka berikutnya untuk Pewer-pewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara maupun di dalam negeri aku ucapkan terima kasih yang semoga selalu always <tuh> Atau semoga always selalu Anti skip dan anti download Harapanku sih begitu Tapi ya Ya semoga kalian bisa memenuhi harapan lah ya Karena <kernaluh> kalau di skip skip terus <tuh> Iklannya nggak ada nggak masuk ya Kadang-kadang kalau aku lihat jumlah viewernya itu Seharusnya masuk Tapi gak masuk ya Ya semoga kesadaran itu ada Atau kalian atur sendiri lagi mana caranya ya Supaya iklannya bisa tetap masuk Oke okay. <tuh> Berikutnya Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini Semoga itu menjadi catatan lagi amal soleh Bahwa engkau tercatat bahwa engkau pernah Ambil bagian dalam dakwah Islam Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya Semuanya itu doanya yang subhanallah baik-baik ya Semoga kebaikan doa kalian semua untukku juga aku doakan tercurahkan kebaikan itu untukmu semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, okay, salam Islam rasional. Kita mulai. <tuh> Tadi terlupakan ya. Jogja sudah sekarang uh, Arif Musinin dari Tuban selalu hadir, Gus. Alhamdulillah saya masih diberi nikmat sehat dan sempat ikut ngaji di channel ini. Alhamdulillah alhamdulillah solehah kita eh, gispati alhamdulillah palun nyimak Tuhan guru semoga kita semua selalu hidup dalam hukum allah dan tunduk terhadap apa kata kitab suci bukan menundukkan kitab suci salam islam rasional mantap kali solehah kita ini ya jadi kita tunduk terhadap kitab suci jangan kita yang menundukkan kitab suci bisa kacau ya oke okay. berikutnya Soleha kita ini, enggak tahu mbak atau ibu ya Dari Medan, subhanallah power kita di Medan banyak kali ya Subhanallah, alhamdulillah bertambah-bertambah terus Jadi kita punya saudara banyak di Medan Jadi kalau sewaktu-waktu kita eh, kemalaman di Kuala Namu ya Dulu aku waktu diundang Universitas Syah Kuala Aceh itu Transit di Kuala Namu ya kita bisa Kuala Namu itu bandaranya Medan ya kalau dulu kan Polonia waktu aku masih kecil tahun 70-an itu Polonia sekarang di Kuala Namu ya jadi kalau kita transit di Kuala Namu bisa kontak-kontak saudara kita yang ada di Medan ya sekedar untuk bertatap muka, bertemu muka yang selama ini hanya bertegur sahabat di dunia maya. Bisa bersua di duta dunia nyata. <laughs> ini ya, gimana aku panggilnya? Mbak atau Ibu ya? Gambarnya nggak ada cuman huruf Y ya. soalnya kita Yeni Tamrin. Oh, ini Bunda ini ya. Ah, iya, iya Bunda. Kemarin ada yang WA aku. Ini Bunda kita atau maaf, maaf kalau kalau keliru ya. Sudah aku nggak tahu Mbak atau Ibu ingatku. Kemarin ada Bunda dari Medan juga eh, tapi lewat lewat WA ke japri ya. Ini aja, supaya adil. Untuk soleha kita, ya ini tamrin, ya. Nggak tahu apa mbak atau ibu ini, ya. Assalamualaikum, Gus. Medan mulai berkomentar. Oh, mantap kali, bah. <laughs> Setelah lebih dua tahun menyimak kajian, Gus. Bah, berarti dia termasuk panatis. Cuman soleha kita ini nggak pernah berkomentar. Baru sekarang dia bilang mulai berkomentar. Dua tahun mengikuti kajian ini, ya. Alhamdulillah saya dengan anak menantu selalu nyimak Hanya orang-orang yang sangat menerindukan ajaran Allah Al-Quran yang bertahan di channel Gus ini Salam SM itu apa? Sama keluarga Gus ya Oke terima kasih solehaku mbak atau bunda yang ada di Medan ya, suatu keluarga ya, anak sampai menantunya diajak nonton semua ya. Begitulah ya, ya begitulah. Seperti aku bilang, aku kan dapat... Uh, kita tuh belajar dari siapa sih aja. Aku dapat pelajaran tuh dari guru musikku ya, Mas Luki, grup musiknya itu Kiret yang aku sudah pernah ceritakan dulu. Eh, uh, alirannya jazz ya, jazz mendekati rock tapi lebih ke jazznya. Kalau show itu di, di KP apa itu penontonnya tidak lebih dari 20 orang gitu Nggak, nggak sampai 100 Sementara kalau kita komparasi dengan dangdut itu satu lapangan penuh Aku pernah ngobrol sama dia Kenapa Mas Luki nggak, nggak beralih genre ke dangdut misalkan gitu Dia bilang enggak Enggak Dia dengan apa yang ada itu dia sudah sudah merasa cukup ya karena apa? Karena segmentasinya memang beda-beda, jadi nggak bisa uh, jazz itu disamakan dengan dangdut. Semua punya punya segmented yang beda-beda. Ya, ya maunya sih kita kalau show itu yang nonton banyak, tapi kan uh, latar belakang, ya, terus jiwa seni, rasa seni, intelektual seninya juga beda-beda, tentunya beda-beda juga, ya terbelakang belakang itu kehidupan juga mempengaruhi banyak lah ya sehingga pilihan-pilihan e, e, genre musiknya juga bisa beda-beda. Sebagai contoh kalau orang-orang tertindas ya di Amerika sana mereka lebih senang mengaktualisasikan dengan blues. Maka ada yang kita sebut e, Baby King itu ya. Itu blues dan blues salah satu lagu blues ada yang aku suka itu dari Led Zeppelin itu ada ya. Aku suka Nah, jadi seperti itu Seperti yang dijelaskan oleh bunda kita ini ya Hanya orang-orang yang sangat merindukan ajaran Allah Dalam kurung Al-Quran yang bertahan di channel ini Di channel Ghost ini gitu loh Jadi kalau kemarin ada Anak kecil yang komentar tentang power Tentang Apalagi Dia bilang uh, Ya dia memkomparasi Dengan yang lain Padahal aku sudah jelaskan ya sudahlah namanya anak kecil lah nggak usah dilayani gitu ya alhamdulillah dijawab sama senior kita mas Irfan Al Akbar itu ya di sini itu berpikir cerdas bukan bukan sensasi tapi akademisi gitu ya <gak> ya oke jadi ya tapi ya biarin lah gitu nanti juga diam sendiri ya diam sendiri nggak usah dilayani tapi kalau mau melayani sebagai bentuk edukasi kepada dia bahwa semua itu ada segmented itu dia tahu biasanya dia dia gitu kan karena dia ya masih dalam pencarian jati diri namanya juga anak kecil ya ya biarin saja gitu sama nanti kalau mau diingatkan ya diingatkan seperti aku kan hanya sekali aku biasanya ngasih tahu sekali aja setelah itu dia tetap ya sudah biarin aja biar biarin Ibarat dia mau jatuh ke lubang, sudah diingatkan satu kali. Awas, ada lubang, dia tetap jalan, biarin saja. Nanti dia masuk lubang, biarin supaya dari peristiwa itu dia belajar sendiri. Itu lebih mengena di hati, bukan kita tidak kasihan. Kita kasihan, ya kan? Kemarin sudah aku ingatkan, hati-hati, sirik, hati-hati, gibah. Jangan menuduh orang yang tidak kamu suka dengan tuduhan. Karena aku kan sudah sudah kaji untuk kalian semua di Mampir Ngumi bahwa ada sahabat Nabi itu yang yang sama kanjeng Nabi sudah diberitakan dia masuk surga. Sampai sahabat yang lain iri dan curiga, ah, ini apa amalannya? Sampai tidur di rumahnya, dilihat ah, apa sih ini amalannya? Ternyata sehari-harinya nggak ada nggak ada yang istimewa. Lalu ditanya, apa sih amalanmu sehingga kamu itu dikabarkan oleh kanjeng Nabi bahwa kamu masuk surga? Lalu dia jawab, "Aku ketika tidur mau berangkat tidur, itu aku membuangkan semua rasa sakit hatiku yang ada. Gampangnya begitulah, ya. Nanti hadisnya bisa kamu lihat sendiri teksnya, jadi tidak ada iri, tidak ada dengki. Gitu. Bayangkan, apakah kamu akan memakan bangkai saudaramu? Apakah kamu akan mengambil dosa dari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya?" itu itu larangan untuk kita sesama muslim gitu loh kalau ndak suka ya ndak suka saja nggak usah ditonton ngapain ditonton kalau ndak suka jadi jangan karena ndak suka kamu terus kamu komentar-komentar yang komentarnya itu justru menjadi bumerang kasihan ya kasihan oh. mulut-mulut berbisa seperti itu kasihan ya kita ingatkan sekali kalau sudah nggak mau ya sudah biarin saja ya Oke, okay, jadi memang seperti Bunda kita sampaikan tadi ya, di sini tuh channelnya itu uh, akademisi seperti yang dijelaskan oleh Kang Mas Senior kita yang Juragan Bendungan itu Irfan Al Akbar ya. Jadi punya segmen sendiri sendiri gitu yeah. <laughs> Jadi kalau ada yang seperti kemarin sudah kita sudah ingatkan. <laughs> yeah. Oke, okay, berikutnya. Uh, Mbak Septi Arum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. untuk Mbak Yeni Tamrin, terima kasih ya, atau Ibu Bunda Yeni Tamrin yang ada di Medan, ya, terima kasih. Dan salam untuk keluarga di rumah yang selalu dengan setia menyimak kajian-kajian uh, dari Gus Beti, ya. Oke, okay. lanjutnya Mbak Septi Arum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Darjon, Derek Gus Salam Islam Rasional, oke. Okay. Terima kasih uh, Ning Septi Arum ya yang ada di Sidoarjo. Kemudian Kang Mas kita Herman Suryanto Bukit Tinggi, wah wow, kota ulama ini. Bukit Tinggi ini kota ulama. <laughs> Nima dan setia hati dalam channel kajiannya Tuan Guruku tercinta. <laughs> Jadi ngeri-ngeri sedap awak kalau berhadapan dengan orang Bukit Tinggi ini. <laughs> Dari sana um, banyak ditelurkan para ulama-ulama kita ya. Oke, Mas Herman Suryanto salam untuk keluarga di Bukit Tinggi. Berikutnya Kang Mas Hermes. Assalamualaikum Gus, nyimak dari Kalteng Kabupaten Murung Raya. Dan doaku semoga Gus selalu sehat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Biar Gus bisa selalu standby memberi ilmunya yang aku anggap gratis. Oke, okay, terima kasih untuk Kang Mas Hermas dan salam untuk seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Murung Raya eh, Kalimantan Tengah. Dan aku belum pernah dakwa ke sana. Aku yang sudah itu masuk Kalimantan Timur, lalu Kalimantan Selatan. Ya, <kosok> mungkin satu waktu masuk Kalimantan Tengah ya. Oke, okay, terima kasih. Kemudian Kang Mas Nurkolis Juragan Brambang Merah Brebes hadirnya hadir nyimak. Salam Islam rasional. Sehat selalu guru. Oke, okay, terima kasih untukmu Kang Mas Nurkolis kita ini ya dari Brebes. Kemudian Kang Mas Ikhwan Tamim menyimak Tuanku guru salam Islam rasional. Ikhwan Tamim Tangerang ya. Oke, okay, Abah kita dari Bogor Timur, Abah Gelung Salam Islam e, rasional, Kang Mas Wahyu, Wahyu ini ada dua, ada Wah ini Wahyu 72 dari Brebes, ada yang dari Medan juga ya. Assalamualaikum Brebes hadir nyimak, semoga kita muslim bahagia dunia akhirat. Nah ini Kang Mas Wahyu 72 itu satu kota dengan Kang Mas e, Nurkolis juga sama-sama Brebes. Monggo e, kalian saling bersita rasa silaturahmi ya, mengikat persaudaraan sama kita, ya. Berikutnya Glogok Jaran, Kediri, always, nyimak Gus. Salam Islam rasional. Glogok <laughs> Jaran itu bahasa uh, bahasa kaum apa ya? Bahasa prokemnya lah, kira-kira begitu ya. Uh, Sukit sulit untuk diterjemahkan, sulit ya. Glogok Jaran, Kediri, nggak tahu Kedirinya mana. Kalau gue sih leluhur gue dari ngadilue. Jadi eh mamak gue itu kedirinya nggak di ya. Kita terus dari kota Kediri kalau mau ke Blitar Tulungagung nanti ada pertigaan nggak di Sulomanen Kidul, hmm, gitu ya. Jadi dulu nenek gue itu kan ya kaum kaum proletar ya. Aku diceritain sama mamak gue itu eh, beli beli kelapa gitu, terus diparut sendiri, dibikin minyak kelentik dulu, terus dijual ke pasar itulah, ya dipakai apa bakul digendong gitu ya dijual ke pasar pasar jadi leluhurku itu kedirinya nggak diluhi ya ini nggak tahu ke kediri mana apa paku atau wates atau mana ya oke okay. terima kasih salam untuk keluarga di kediri di Masunse semarang kali ini banjir hadirnya mak gus salam Islam nasional oke okay. terima kasih maybe sometime kita bisa uh, nongkrong bareng di simpang lima ya <laughs> Oke, okay. Mas Green Yoya, terima kasih ya. Ini anu e, silakan teman-teman dia mengirim beberapa anu artikel yang 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 bisa di, dipelajari untuk teman-teman semua. Terima kasih atas artikelnya untuk ini Kang Mas atau Mbak Yu ini ya, Green Yoya ya Jogja ini ya. Oke okay, berikutnya Jember hadir guru e, Diman Nada. Oke okay, terima kasih hati yang diikat oleh pita. <laughs> Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir. Oke, terima kasih. Dedi Supriyatna, Bandung, Kumaha, Damang, Pak Kang Dedi. Bandung Barat, Nyimak Gus, Kota Bandung, Kota Gembang, Paris Panjapa, ya. Oke, aku baru sekali kajian di Bandung itu ya. Di, di, di sana ada ruko, tapi rukonya itu dibeli orang dijadikan masjid dan masjid itu tempat ngaji, bagus itu apa idenya bagus. Aku lupa di apa itu ya, di ruku' apa itu ya. Mungkin Kang Deddy bisa tahu ya. Kemudian MP atau Nuhun Kang Deddy-nya. Kemudian um, Pudi 99 hadir Gus, oke. Nah ini DND, didi. Nyimak, Gus, oke. Terima kasih. Didi ini bukan jogja ternyata ya. Ingat kucuk jadi di ini. Ini teman lama ini di Facebook. Kemudian soleha kita dari Bogor kembali ya. Asila Mumu ya. Gimana kabarmu Asila? Semoga uh, sehat selalu ya. Bersama keluarga di sana ya. Kemudian uh, ini jagoan kita Kang Mas EM yang selalu uh, bersahaja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Edi Margono. Cainko, ini Borneo kembali hadir Gus. Salam Islam Rasional. Oke, salam Islam Rasional. Mantap. Sekarang menjadi ikon kita Islam Rasional. Ya. Ini Kang Mas Edi Margono memberikan penjelasan. Belo Melu Seton, anak kuda yang ikut ikutan induknya mengikuti. Anak kuda yang ikut ikutan induknya mengikuti kegiatan latihan berkuda para prajurit di hari Sabtu. Maksudnya ikut ikutan saja tanpa mengetahui tujuan dari suatu kegiatan. Oh, begitu. Berarti bahasa Jawa ini ya. Belo melu seton. Kalau bahasa Maduranya norok bunte. Ya, itu nanti Kang Abdul Kadir dari Pamekasan bisa menjelaskan. Apa itu norok bunte? Ya, kalau di sini belo melu seton. Ya, kalau orang Madura bilang saudara kita di Pulau Garam menyebutnya norok bunte. Ya, Oke, berikutnya terima kasih Kang EM sudah dijelaskan. Hari Sunandar, Kang Mas Hari Sunandar, Atur Nuhun, terima kasih ya jempol. Gurem Rikem, eh Gurem En Rukem, ini jagoan kita dari Bumi Arema ya. Semoga Bumi Arema tetap damai di hati ya dan damai di langit, damai di bumi, damai di hati-hati kita semua ya. Arema ini kota pelajar, banyak mahasiswa datang dari segala, segala penjuru Nusantara. ya. Oke, okay, Mas Gurum Endrukem, nun ya Nus, Nus, Nusam, Sam Gurum Endrukem. Ini yang lama nggak hadir, berapa episode ini dari Turen Kidul? Turen Kidul itu Malang Selatan, kemana dia sibuk kali ya? Kemudian eh, Kang Mas Septian Kuswanda hadir. Oke. Okay. Terima kasih untuk Kang Mas Septian Kusnani dari mana ya asalnya? enggak tahu aku ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Oke. Kalau kalian amati ya spektakuler banget komentar pada kajian ini ya. Ini tajuknya apa kemarin? Ini ya. E, tidak ada orang-orang di Samawat beragama Islam. Tidak ada. Kenapa menjadi spek spektakuler di sini? Kalau kamu amati? ya tidak ada anjing yang masuk <laughs> mungkin mungkin sudah capek anjingnya menggonggong ya nggak bisa nggak bisa dia mengalahkan aku karena aku meng menggunakan landasan ina amalun biniatnya itu dakwah ini perintah agamaku ya jangankan anjing menggonggong anjing menggigit aja aku. tak tendang mulutnya kok <laughs> Jadi jangan pernah berpikir ada anjing menggonggong terus dakwah Gus terus terhenti. Oh terlalu jauh bos, jauh panggang dari api. Ya kita lihat saja biar waktu terus berjalan. Kalau kamu mulutmu kuat menggonggong terus ya silahkan. Yang penting jangan minta bayaran sama aku atas gonggonganmu gratis. Ya ya tapi efeknya ya begini sepi juga kalau nggak ada anjingnya ya. Cuman ini spektakuler. Tadi malam aku perhatikan, terus sampai sekarang aku perhatikan, Biasanya kan anjing-anjingnya itu sudah berkeliaran di sini. Ini nggak ada satu pun. Ya mungkin uh, sudah mulai <laughs> menjadi manusia. Harapan kita sih begitu ya. Kemarin ada yang sudah menjadi manusia. Ya kita harus hormati ya. Kan orang itu ada kemungkinan berubah dari kesadarannya. Makanya berkali-kali aku bilang. Sudahlah nggak ada gunanya tunjukkan bahwa kita ini orang beragama. Apapun agama kita itu pasti mengajarkan kebaikan. Kalau masalah kebaikan, ya. Kalau kebenaran nanti dulu, ya. Kalau kebaikan itu semua mengajarkan kebaikan. Nah, jangan ngaku orang beragama tapi mulutnya mulut binatang. Kan yang tidak baik, sayang agamamu. Itu. nggak setuju sampaikan saja secara akademis apa enggak setujunya, terus apa tanggapannya gitu aja, nggak usah saling serang. Terus akhirnya menghujat, menghina itu kan kekanak-kanakan tidak dewasa sama sekali. Nah, di sini ini orang-orang yang dewasa. kalau masih belum cukup umur nggak usah masuk ke sini. ya gitu. oke. tapi dengan absennya anjing-anjing yang biasanya berkeliaran, kita tentunya mempunyai harapan baik kepada para anjing-anjing itu, semoga bermetamorfose menjadi manusia. nanti kalau masuk sini jadi manusia ya kita harus hormati, sebagaimana manusia itu harus dihormati. Oke, okay. ya. Uh, berikutnya, ya. Eh, sorry, minum dulu. Bismillah. Ini komen yang masuk tentang yang kemarin itu apa ya? Yang menembus langit, ya. Nasa, silakan saja kalau mau menguji informasi sains dari Al-Quran di seri yang ketiga yang tamat ya ini ada komen masuk tapi terlambat tapi menarik komennya dari Mas Ramadan Wonosobo Wonosobo itu dingin loh ya Wonosobo itu dingin Wonosobo itu banyak sayur kol sana begini katanya Mas Ramadan Wonosobo nyimak Gus kalau boleh kasih saran Gus Beti masuk di depak untuk membenahi terjemahan yang kurang tepat, karena sangat disayangkan jika pemahaman GM tidak ada respon dari Depak. Salam Islam uh, rasional. Ya, itu ada komentar masuk di seri tiga tamat uh, tentang silahkan NASA ya menguji informasi uh, apa? saintis dari Alquran ya. Dari itu? Uh, Semoga dinambah ya. Oke. Okay. Untuk Kang Mas Ramadan semoga sejahtera selalu, sehat selalu dalam ridho Gusti Allah Agung bersama keluarga di Wonosobo. Masukannya bagus ya, tapi gini lah Kang Mas, ya. <girupi> Aku menjadi menjadi tersanjung. <girupi> tersanjung tentang sesuatu yang yang apa yang mungkin gitu loh ya. Apa yang mungkin aku bisa masuk depan. Gitu loh Mas. Ya. Kalau yang mungkin ya alhamdulillah tapi apa yang mungkin gitu ya. Jangankan depan, kajian kita di sini ini loh. Powernya itu ya seperti itu. Tapi alhamdulillah meskipun demikian subscribe-nya terus berjalan. Regresinya positif terus. Tapi favornya kan coba kalau aku minta 10% saja dari jumlah subscribe harusnya berapa favor yang didapatkan setiap kajian. Artinya apa? Sulit, Mas. Menerima pemikiran-pemikiran diametral, pemikiran yang itu anti mainstream yang dia selalu menggugat sebuah kemapanan-pemapanan, kemapanan yang sudah dianggap benar. Beranak cucu dari dulu, dari dulu, dari dulu diturunkan ke kini, ke kini sampai ke kini, itu sesuatu yang bukan mudah, Mas. Maka aku bilang, pertarungan kita itu perjuangan kita itu di tataran budaya, maka kita masuk ke struktural, tidak bisa kita masuk yang kultural. Jadi, pertarungan kita itu pertarungan kultural, Mas, dan itu memang lama. Bisa jadi nanti setelah aku mati pun, perjuangan ini belum berhasil makanya itu aku bagikan kalian nanti kalau aku mati setidaknya cara pandangku keilmuan yang aku miliki itu sudah aku transfer ke kalian kalian melanjutkan jadi mati ilmu itu tidak habis aku bawa mati jadi ada ada di antara kalian-kalian setelah ngaji ke sini mewarisi cara pandangku dan itu bagikan itu loh Mas nah, cara pandangku itu anti mainstream ma. apa yang mungkin depak mau terima gitu loh. Ya, kalau mau ya alhamdulillah. Aku orang yang anti formalis. Belum lagi dari segi tampilan aku ndak mau. Tampilan aku ya gini. Tadi malam aku ngisi kajian ya biasa saja. Apa adanya bajuku yang lagi kita pakai ya itu untuk isi kajian. Enggak harus terus memantaskan diri seperti supaya dianggap ustad ustad yang bengek ndak 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 ndak. Sementara orang kita mau tidak mau harus diakui Hal-hal yang physically Yang itu sebetulnya aksesoris itu Menjadi penentu untuk mereka terima atau mereka tolak Mereka belum bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh sahabat Ali Lihat Yang diomongkan itu apa Jangan melihat siapa yang ngomong itu Kita hanya ngerti jargonnya tapi Sulit untuk diaktualisasikan Sementara kalau kita sudah masuk dalam sebuah lembaga departemen Itu mesti formalis semua Aku sudah orangnya tidak formalis, kerangka berpikirnya anti mainstream, <laughs> dan dulu kita bisa lihat kenapa powernya ini tidak tumbuh subur. Ya, karena kajian-kajian di sini seperti ibu, e, bunda Yeni yang jelaskan dari Medan tadi, ini sudah terjadi penyakit khusus orang yang mau benar-benar ngaji. Jadi, harapan jenengan itu aku ucapkan terima kasih ya, tetapi sesuatu yang sepertinya... Ya daripada terlalu bermimpi, aku jawab, tidak uh, mungkin lah, tidak <laughs> mungkin, ya, tidak mungkin, karena aku juga harus tahu diri, mawas diri, siapa aku, ya, tidak mungkin, ya, ya mungkinnya aku berjuang lewat lewat seperti ini. Kita diuntungkan, terima kasih kepada YouTube lewat channel ini. Ayolah, kita belajar bareng-bareng. Aku juga ini masih Ngaji dan mengkaji, artinya aku belajar ya, aku mengajar. Ini nanti. Hmm, pada asal aku ngaji sama guru Al-Qur'an Gus yang aku minta doanya supaya beliau diberikan kesehatan karena juga terganggu kesehatannya. Kadang-kadang heran ya, kenapa orang-orang soleh itu... Uh, uh, apa ya... supaya diberi kemudahan-kemudahan gitu loh. Ya, kan, kok kita lihat... Uh, Seharusnya yang diberi kesempitan tuh koruptor maling-maling uang negara itu. Tapi kalau begitu kan, kalau nanti para pejuang-pejuang pendakwa ini tidak diberi kesulitan-kesulitan, dakwanya kurang asik. Karena tidak ada yang namanya dakwah itu tidak berhadapan dengan kesulitan. Gitu. Jadi gitu mas ya tanggapanku, ya kita kerjakan saja apa yang bisa kita kerjakan. Toh nanti yang Allah tanya itu sesuai yang kita bisa lakukan ya. Kalau harus masuk ke depan ya terlalu jauh, Mas, ya. Terlalu jauh, ya. Masuk ke depan itu terlalu jauh. Apalagi jadi menteri, kalau aku jadi menteri, oh, selesai aku bikin semua. <guluh> ya. Selesai kita bikin semua demi Indonesia yang lebih baik. Ya. Oke. Itu Kang Mas Ramadan ya yang bisa aku Sampaikan, tapi apapun adanya, aku ucapkan terima kasih. Sekarang kita masuk ke Kang Mas Didik. Hmm, ya. Kang Mas Didik sudah berapa kali ya? Makanya aku terus beralih ke sini. Kalau nggak salah satu kali atau dua kali ini ya. Begini komentarnya. Ini sama, di yang kemarin ya unggahan seri ketiga tamat tentang NASA itu. Hadir nih Mak Gus, maaf Gus minta penjelasan tentang lauh mahfud. Terima kasih. Brebes. Oh, ternyata Kang Mas Didi Brebes. Berarti kita di Brebes punya tiga saudara. Nah, itu Brebes tuh. Ya. Makanya namanya itu disebutkan dari mana dari mana supaya kita gampang koordinasinya. Brebes sudah ada tiga saudara itu ya. Um, tolong saling berkoordinasi. Ini Mas Didi menanyakan tentang lauh mahfud dan aku akan jawab sekarang. Tapi sebelumnya itu sudah diberikan tanggapan oleh eh, Kang Mas, Kang Aki Beben ya, dia sekarang tinggal di Batam katanya. Gini komentarnya. Berjaga-jaga Gus beti enggan menjawab harapan Anda. Mungkin ini dapat membantu gitu ya sudah aku konfir kemarin ya bukannya enggan ya cuman kapan timing yang tepat itu aku yang bisa uh, sampaikan kapannya itu yang yang sulit ya seperti yang aku bilang aku biasa rasakan mod lagi mod enggak gitu ya gitu ya oke okay. uh, tapi sebelumnya terima kasih untuk aki beben telah memberikan tanggapan ya seperti yang kemarin tadi terlepas aku setuju ataupun tidak terhadap substansi tanggapannya itu hal lain tapi aku harus mengucapkan terima kasih kepada Aki Beben. Nih, aku bacakan begini. Adapun makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah pena. Pendapat ini telah ditarjih dan dikuatkan oleh Ibnu Jarir dan Nasiruddin Al-Albani radhiyallahu anhu. Setelah Allah menciptakan kolam, ya, kemudian dilanjutkan dengan penciptaan tinta atau dawat. Selanjutnya Allah menciptakan air Kemudian aras Dia aras masih singgah sana ya. Kursi, lauh, al-mahfud, langit dan bumi Semesta ya Malaikat, surga, neraka, jin dan iblis Dalam kurung setan Serta Adam alaihissalam. Dari sini juga kita kita bisa lihat dia belum belum nggak tahu Aki Beben mengikuti penjelasanku tentang apa itu iblis, apa itu setan, enggak. Karena kalau kalimatnya jin dan iblis, seolah-olah jin itu beda dan iblis itu beda dan keduanya sama-sama personal. Ya, jadi kacau. Yang betul itu jin itu adalah personal, iblis itu karakter. Manusia bisa jadi iblis, manusia bisa jadi setan, karena itu karakter. Jin juga bisa jadi iblis, Jin juga bisa dari setan. Berulang kali aku jelaskan, ya. Semoga Aki Beben diperhatikan kalau dijelaskan ya. Jadi nggak ngawur gini. Kalau Jin dan iblis seolah-olah itu masing-masing personal. Jin sendiri dan ada kata harfun ya. Kata sambungnya dan itu berarti Jin itu satu personal, iblis itu satu personal. Kacau. Iblis itu karakter bukan personal. Masalahnya kapan disebut iblis? Kapan disebut setan? Itu sesuai karakter yang dia lakukan Lihat tentang aku menjelaskan Adam dan uh, Adam dalam episode Iblis dan Setan, videonya sudah ada. Ya. Oke. Kemudian dari Ubadah bin Asamit As ya berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awal makhluk yang Allah Subhanahu Ciptakan adalah pena. Lalu dia berkata kepada pena, tulislah pena berkata, apa yang aku tulis Allah berkata tulislah apa yang akan terjadi Dan apa yang telah terjadi sehingga hari kiamat Ini dogengnya tinggi banget ini Pena kok suruh nulis Pena itu alat Ya Pena itu alat Alat untuk menulis Artinya harus ada personal yang menulis Kok pena disuruh nulis gimana Ya Ya dongeng-dongeng seperti ini yang bikin rusak agama Ya Pena kok disuruh nulis Pena itu alat Ini itu alat Gak mungkin ini disuruh nulis Ya Makanya otak-otak goblok itu mulai kita kikis dengan kajian-kajian kita hari demi hari. Semoga gobloknya hilang, pinternya nambah. Gitu ya. Ini jelas gak beres ini, pena kok disuruh nulis. Pena berkata apa yang aku tulis Pena bisa ngomong Ya Oke Aku nggak ngurus mau Imam Ahmad, Imam Tetek Bengeng Imam Samudra kayak nggak ngurus Mau ulama-ulama nggak -ulama, ngurus Aku ubaru bukan ulama Kerangka berpikirku Al-Quran dan hadis Hadis kalau bertentangan dengan Al-Quran aku sikat Jadi supaya kalian jangan termakan dongeng-dongeng yang nggak genah Ya Kemudian Imam Ahmad Radio Allah merayu, meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu dia berkata kepada pena tersebut, tulislah karenanya, tulislah karena karenanya pada saat itu berlakulah segala apa yang ditetapkan hingga hari akhir. Lihat Musnad Ahmad radhiyallahu Anhu. Menurut syariat Islam Allah telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam lauh mahfud dari permulaan zaman sampai akhir ya Akhir zaman, baik berupa kisah Nabi dan Rasul Ajab yang menimpa suatu kaum Pengetahuan tentang wahyu para Nabi dan Rasul Tentang penciptaan alam semesta dan lain-lain Sekalipun Jika kita tidak melihat segala sesuatu Semua itu ada dalam lauh mahfud Nah kan sudah dogma dia ya. Wujud lauh mahfud yang diyakini oleh Para sahabat adalah sebidang papan Atau tulang yang Biasa ditulis, nah ini agak sedikit Benar, papan dan tulang itu Hanya disebut lauh jika sudah ditulis atau kalau tertulis dimaknai sebagai terprogram dan Kitab Lauh mahfuz Lauh Mahfud dimaknai sebagai server Lauhul Mahfud maka pendekatan pemahaman laul Mahfud dengan pendekatan pemahaman teknologi informasi lebih mudah dipahami. Tapi dia nggak jelaskan bagaimana memahaminya. servernya itu apa maksudnya nggak dijelaskan. Lauh Mahfud akan kekal selamanya karena ia termasuk makhluk yang abadi. Selain lauh mahfud Makhluk abadi ada ares, surga, neraka Dan lain-lain Walau alam bisawak Ini gimana ya Si Didi itu pertanyaannya singkat kok ya Lihat ini pertanyaannya Mas Didi Hadir sih Gus maaf Gus minta penjelasan tentang lauh mahfud Terima kasih Ini kemana-mana ceritanya tapi nggak jelas Si Aki Beben ini Ya, karena dia sudah terperangkap, pemahaman-pemahaman pondok itu begitu biasanya. Makanya beberapa waktu yang sudah lama lalu, aku itu pernah bersih tergang keras dengan sosok yang sekarang menjadi kristolog dan sangat terkenal YouTuber juga. Yang dia kasih aku kaos bahasa Ibrani itu. Ya, Awalnya dia berseberangan sama aku tentang Islam sebelum dia masuk menjadi penggiat kristologi ya kenapa nggak ketemu kerangka berpikir dia pondok kerangka berpikirku jalanan nggak ketemu aku main belak belakan saja nggak ketemu ya dan dia mau kalau mau benturkan dia ya ayo kita benturkan kalau gue orangnya pas bandrol akhirnya ditengahi oleh sahabatku yang namanya Uh, you dealing, tapi sekarang dia nggak aktif ya uh, Facebooknya. Akhirnya dia bisa mengerti siapa aku, dan akhirnya dia masuk ke dunia Kristolog uh, sampai sekarang. Dan aku suka dia sekarang sukses dan powernya itu jauh, jauh kalau dibanding power Gus Awalnya dia berseberangan dengan aku sebelum dia masuk Kristolog. Karena apa? Dia menggunakan cara pandang pondok yang itu tidak sama dengan cara pandangku yang jalanan ini tentang Islam. Pondol itu sami nah apa kata guru begitu ya begitu. Kalau aku oh, nanti dulu kan aku sudah bilang aku suruh masuk toriko aku ndak mau. Mana mungkin dalam dunia toriko Mursyid berdebat berdiskusi dengan muridnya ndak mungkin. Dan akhirnya dia setelah dikasih tahu oleh kang mas yudiling akhirnya dia bisa paham. Oke okay. tapi alhamdulillah akhirnya dia baik sama aku dan sampai sekarang kami tetap bersilaturahmi baik artinya sama ngertinya gitu loh ya nggak mungkin ketemu ini juga pemikiran-pemikiran ini ini pemikiran-pemikiran yang yang nuansa pondokannya itu lebih jelas lebih aromanya lebih kentara aku tolak seperti ini penjelasan ini seperti ola si Didi itu kan tanya Lah mahfud itu apa sih mbok ya dijawab yang simple nggak ngelambrah kemana-mana seperti ini dan nggak ada kesimpulannya apa loh mahfud itu nggak ada <tuh> <tuh> ya. <tuh> Maka sekarang aku akan jelaskan. Ya. Tapi sekali lagi aku aku ucapkan seperti yang di awal tadi, aku terima kasih Aki Beben telah membantu terlepas aku setuju dan tidak setuju, aku ucapkan terima kasih dan aku tolak penjelasan seperti ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gini loh ya, kalau kita tunduk terhadap Al-Quran, itu selesai sudah. Ya, masalahnya kita ini mana ya? kemana mana lari dari Al-Qur'an. Pendapat itu, pendapat ini, pendapat, ya, ya, ya memang sih, ya pendapat ini, pendapat itu, tapi coba dicek. Pendapatnya itu bersandar enggak dengan Al-Qur'an? Gitu loh. Yang pena disuruh nulis lah yang adalah yang server lah, yang tetek bengek lah. Kenapa? Kenapa harus begitu? Ya, harus ah, sini perhatikan ya. Jadi pemahaman, ya. jadi pada konteks ini kita sekarang kan hal-hal salah yang dianggap benar dalam Kristen dan Islam supaya resistensinya tidak terlalu tajam atau bisa kita uh, kondisikan supaya sop maka aku pertama kali berbicara dalam perspektif Islam. Jadi hal-hal yang yang dianggap benar dalam eh hal-hal yang salah dianggap benar dalam Islam. Ya. Dari sini dulu supaya resistensinya eh, bisa kita eh, tekan. Baru besoknya hal-hal salah yang dianggap benar dalam Kristen. Paham ya? Jadi supaya aku fair, enggak hanya Kristen aja, enggak, aku Islam, Islam pun aku diskusikan, gitu, supaya fair, ya. Oke, sekarang kita tentang Lauh Mahfud. Gimana tulisannya Lauh Mahfud ini? Lauh Mahfud, ya. Lauh Mahfud. Ada yang mati Z, mati in D ini. Ini orang anggapannya seperti si Beben tadi itu. Gelam ke sana-sana. Yang server yang tetek bengek. Di mana sebetulnya Allah Mahfud ini? Al-Qur'an sederhana banget kok menjelaskan. Ya. Ya. Al-Qur'an menjelaskan sederhana banget. Supaya kita paham apa sih maksudnya lauh mahfud. Ini ya lauh ma Mana Al-Quran Bapak? Ini tuh lauh mahfud. Jangan otakmu itu. Lauh mahfud itu ada di awan-awan sana. Itulah kebodohan yang harus kita hilangkan. Ini lauh mahfud ini. Jadi anggapan lauh mahfud itu yang ada di awang-awang tadi langit tadi mana kok tempatnya itu sekarang kita runtuhkan Enggak begitu tapi kan itu dianggap benar kalau sudah bicara lauh mahfud itu seolah-olah itu menjadi kudus dia kudus itu terpisah hati-hati kudus itu bukan suci jadi terpisah dalam kita yang materi dan dia dianggap menjadi uh, kalau kita materi berarti fisik itu metafisik catatan langit sana atau aduh bukan begitu ya bukan begitu lau mahfud tuh ya ini Lauh mahfud Al quran ini mahfud kecuali catatan langit amal-amal soleh kita ya, itu lurusannya nanti ketika kita sudah kiamat ya lihat dulu konteksnya ya Lihat dulu konteksnya. Nah, sekarang kita lihat. Lauh Mahfud itu apa sih? Ya. Quran surat ini ya. Quran surat Al A'raf ya. Surat ke-7 ayatnya ke 145. Ya. 145. Ya, <kuh> aku bacakan. Bismillahirrahmanirrahim, el, el, ini sudah berapa lama? Nih, oh, sudah hampir satu jam. Gini aja, aku bacakan terjemahannya supaya waktunya cukup. Ya, <kuh> ini sudah satu jam. Ternyata nanti, Arabiunnya kamu bisa baca el, sendiri di, di Androidmu atau di Al-Qur'anmu. Ya. Di situ diterjemahkan begini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh. Nah ini jadi masalah. Lauh-lauhnya itu ditulis bahasa apa adanya. Tidak diterjemahkan. Orang masih mikir apa lauh itu. Ini, ini salah. Dalam kurung torat. Toratnya itu kan dalam kurung. Ya memang benar sih. Tapi lauh itu apa? Orang jadi tidak tahu, karena terjemahnya seperti ini. Yang namanya terjemahan itu ter harusnya dari satu bahasa ke bahasa lain. Lauh itu bukan bahasa Indonesia. Gitu loh. Ya. Ini salah satu permasalahan dalam terjemahan. Ya, gini. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik itu eh, berita tentang kanjeng nabi Musa ya yang dituliskan untuknya lauh lauh yang jadi masalah lauh itu opo kita nggak ngerti seharusnya kan kalau diterjemahkan ya diterjemahkan cuman yang kita bisa lihat itu sebetulnya berasal dari alwah al wah, al -wah. ini diterjemahkan dia menjadi lauh lauh karena ini jama ini tunggal lauh itu tunggal ya lauh lauh ini ini ya ini ini jama ini tunggal kalau di pesantren ini mufrod. eh sorry ini sering disebut mufrad ya perhatikan ternyata kata lauh ini lauh lauh ini diterjemahkan dari alwah ini sini ya tapi kan ini tetap ini edisi Arabian. Ini ya edisi Arabian. Lah Arabian diterjemahkan ke Arabian orang bingung apa lauh itu. Yang kita tahu cuman begini. Kalau alwah itu jamak, kalau eh sorry, iya kalau alwah itu jamak, kalau lauh itu tunggal atau muprot maka kalau alwah itu menjadi lauh lauh bukan lauh. Tapi apa artinya alwah dan lauh ini? Tidak ketemu Problem lagi terjemahan Ya Oke Supaya kamu jangan lagi menganggap Ya Yang salah itu kamu anggap benar Jadi kamu tahu apa lah -apalah itu Sekarang coba kita Konfirmasi lagi Ini hampir sama dengan Di ayat 150 nya Di bawahnya ya Quran surat uh al ara surat ke-7 yang ke 150 Lima langkah ke bawah, ya. <tuh> dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih, ini cerita Kanjeng Nabi Musa naik ya menemui Allah. Ya. Pulang itu sudah terjadi eh, penyelewengan ya. Kanjeng Nabi Musa marah. Kan Harun disuruh nunggu, ceritanya gitu kalau dibaca semua. Kalau oh, semua dibaca ya nanti nggak sudah selesai ya. Kamu baca sendiri nanti ya. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya ya dari ketemu Allah itu dengan marah dan sedih hati dia berkata alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh. Lihat ini, lauh-lauh dalam kurung Taurat, ya. Itu dan memegang kepala saudaranya, yaitu Kanjeng Nabi Harun. Ya, kan disuruh nunggu, e, kamu nunggu sini, aku tak naik dulu sebentar ke atas bukit gitu loh. Ya, Kanjeng Nabi Harun dipegang saking karena e, karakter Kanjeng Nabi Musa itu preman. Ya, karakternya karakter blak blaan. Ya, lurus-lurus saja, -lurus tanpa telinga ngaling-ngaling marah, yang marah. Makanya temperamental dan Harun itu dipegang kepalanya sambil menarik ke arahnya, hmm, gitu ya. Tapi bagus ya Kanjeng nabi Harun, dia tahu saudaranya marah maka menghadapinya dengan lembut dengan kata-kata, wahai anak ibuku. Itu sebuah kata-kata yang bisa meredam suasana uh, uh. marah itu menjadi uh, reda dengan kata-kata, wahai anak ibuku. Artinya kamu boleh marah aku, tapi aku ini adalah anak yang dilahirkan ibumu. Seorang wanita yang juga melahirkan kamu. Itu loh pesannya. ya. Maka menggunakan, wahai anak ibuku. Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku. Dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zolib. Jadi sebetulnya kanjeng Nabi Harun itu telah melaksanakan perintah yang itu diamanakan oleh kanjeng Nabi Musa sepeninggalannya untuk naik ke atas bukit. Ya, tetapi umat-umatnya itu tegar tengku, keras kepala tidak mau taat kepada kanjeng Nabi Harun. Gitu loh ceritanya. Ya, ya nah, kalau kita lihat di perjanjian lama, ya di kitab Bible perjanjian lama di Torahnya itu, itulah saat-saat menerima loh batu ya yang di sana tertulis Ten Commandment sepuluh perintah Tuhan dalam perspektif budaya aku mengatakan dasatita paham di sini tapi kan belum menyelesaikan masalah loh batu iya loh itu apa gitu loh ya belum menyelesaikan masalah loh batu ya oke ini supaya otakmu itu tidak ngau menerawang ke dunia yang metafisik, ya satu jam, aduh nggak apa-apa ya sekali-kali panjang. Kemudian kita lihat di sini dari ternyata dari kalau di sini, ya ini sama dengan dari sini dari ha ya di sini diterjemahkan laut-laut, sama ini. Sama problemnya. Ini jamak, ini mufrad. Masalahnya apa alwaha? Apa laut itu? Ya. Apa alwaha? Apa laut itu? Kan tidak menyelesaikan masalah di sini. Orang masih bertanya karena dia dari bahasa Arabiun diterjemahkan dengan bahasa Yunus. Ya kacau orang tidak ngerti. Ya. Tapi kan aku sudah bilang, ya. Al-Quran itu seperti kita ketika ujian open book. Ada pertanyaan, ada jawaban di Al-Quran. Tinggal bagaimana kita mencari jawabannya di Al-Quran. Gitu loh. Ya. Nah. Sementara aku jelaskan dulu tentang lembaran ya. Ini ini nggak usah aku tulis karena ini hanya untuk membantu saja. Kata lembaran itu juga kadang-kadang disebut suhub. Ya, disebut suhub. <tuh> Itu bisa kita lihat di surat An-Najm surat 53 ayat 36. Aku ulangi karena enggak aku tulis. Perhatikan. Surat An-Najm surat 53 ayat 36, ya. Ataukah belum diberitakan apa yang ada dalam lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Musa, ya? Itu menggunakan kalau kita tarik ke Arabiyunnya suhub. Ya ana 5336. Kemudian uh, atakhir surat 81 ayat yang ke-10. Dan apabila lembaran-lembaran telah dibuka lebar-lebar. Nah ini tentang yang catatan amal kita nanti ya. Itu juga menggunakan suhub. Ya. Ke. Kemudian <tuh> di al-Baqarah surat 98 ayatnya yang kedua yaitu seorang rasul dari Allah maksudnya kandungan Nabi Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran suci yaitu Al-Qur'an. Nah, disebut juga itu lembaran-lembaran itu suhub. Jadi Rasulun minallahi yatlu suhuban ya Lembaran-lembaran suci, mutahharo itu suci. Nah, ini yang aku bilang kemarin otaknya ngeres mutaharotun ketika berbicara surga terus <tik> pida yang nggak pernah haid nggak pernah menstruasi yang selalu dipakai perawan terus itu kan goblok gitu suci <tik> nya nggak ke situ ya oke kita kembali ke sini dulu ya jadi jelas ya nah ini juga kita dapat informasi bagus ya nah ini yang aku bilang satu ayat itu sebetulnya menjelaskan tentang a tapi kita juga mendapatkan informasi BCD dalam ayat itu. Seperti ini, kita kan mau membicarakan tentang lembaran-lembaran. Tapi kita dapat informasi bagus dari sini ya. Yaitu seorang Rasul yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Al-Quran mengatakan begitu. Dia menggunakan yadlu membacakan. Nanti Nabi bisa baca enggak? sama dengan di surat al nanti. Kajian Nabi diberitakan membacakan. Masalahnya kamu ngerti nggak apa itu yatlu apa itu ikro? <tuh> Makanya aku kan bikin video ya. Aku menolak Nabi yang buta huruf, yang sama anjing-anjing kafir itu dicolong terus diedit sama dia sesuai dengan kemauan dia. Padahal ketika aku ngomong bahwa aku menolak nabi yang buta huruf itu sam, itu kan bahasa retorik aku. Artinya apa? Tidak ada nabi yang buta huruf. Kalau ada nabi buta huruf, aku tolak. Gitu loh. Ketika aku menerima kanjeng nabi Muhammad sebagai nabiku, junjunganku, itu berarti dia tidak buta huruf. Begitu loh maksud retorikanya. Cuma kan namanya anjing juga ya begitu. Dia mau cari makan dari orang, karya orang. Dia ambil, dia edit sesuai yang dia mau menjadi fitnah makanya kan aku terus ketik ketik itu videonya badai fitnah uh, menerjang gus beti atau apa itu di sana aku jelaskan ya jelaskan kan nabi disuruh membacakan kok katanya nggak bisa baca <guluh> Al-Quran itu uh, mengatakan bisa baca Ya. Oke, itu hal lain ya, tapi yang perlu aku sampaikan dari surat An-Najm 336, surat 8.1.10 surat At-Takwir, kemudian surat e, Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan lainnya silakan dikombilasi dicari sendiri ya. Itu lembaran-lembaran itu diterjemahkan dari sebuah diksi Arubiun Suhub. Artinya kadang-kadang untuk menerjemahkan lembaran digunakan juga Suhub. Nah ini masih benar. Suhub Arabiun diterjemahkan menjadi Indonesia lembaran-lembaran. Yang kacau kan di sini ketika alwa diterjemahkan laut-laut Arabiun diterjemahkan ke Arabiun. gimana orang bisa tahu? Itu loh kacaunya. Ya. Nah, tapi kan jangan khawatir. Al-Quran memberikan jawaban itu ada di Quran surat Al-Buruj ya hmm. ayat yang kedua dua nih di sini masih nampak di sini atau aku hapus saja ya supaya kalian jelas ya aku hapus ini sudah nanti di screenshot lah ya atau di setel berulang-ulang jadi kita cari jawabannya di Al-Quran ya. Nggak pendapat ini pendapat itu tapi sadaran Al-Qurannya kita nggak tahu nggak apa-apa silakan berpendapat aku pun sering berpendapat tapi sejauh mana pendapat itu berbasiskan Qurani atau hadis hadis hati-hati kalau dia bertentangan dengan Al Qur'an jangan kamu telan aja ya jangan kamu telan oke jadi gini perhatikan Quran surat al burut ya ah ya ayat surat yang ke 85 ayatnya yang ke 22 Alhamdulillah dari sekian ayat hanya satu ini yang jelas diterjemahkannya ya Coba kamu cari, mungkin ada lain. Aku cari cuma satu ini ketemu. Jadi aku bisa menjelaskan kepada kalian bagaimana memahami lau mahfud itu. Ya, mana Al-Qur'annya nih? Ya, <tuh> nah, buka uh, Al-Buruj 8522. 8522 itu panjang ceritanya tentang tentang Firaun juga itu ya, tentang Samud tapi itu secara umum tidak khusus tentang Musa seperti yang tadi kita sudah nukil. Itu panjang ya. Perikopnya orang-orang yang menentang Muhammad Shallallahu alaihi wasallam akan mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami umat-umat dahulu yang menentang Rasulullah -rasul mereka. Nih. Perikopnya ini. Dah. Ya. Dan ini cuma 22 ayat, tidak pan, tidak begitu panjang ya. Jumlah ayat cuma 22 ayat. Maka supaya kalian dapat gambaran nanti dibaca semua ya. Tapi untuk ini aku bacakan yang aku bidik aja dulu yaitu di ayat yang ke-17 ya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Maksudnya kaum-kaum sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Yang menentang para nabinya. Karena aku sudah bilang, Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru. Dia pelanjut dari perjuangan para seniornya yang dahulu. Islam ini bukan Islam yang baru. Sebagai dinuloh. Dia itu pelanjut dari dinuloh-dinuloh yang lalu. Milata Abraham Yahudi Nasrani Islam ya oke nah ini menceritakan dulu kaum kaum yang dulu yang bajingan bajingan tengi itu kurang ajar itu yang selalu menolak e, ketika e, Firman disampaikan oleh para nabinya diceritakan di sini e, tuh sudah mulai merah dia sebentar ini sudah satu ada kesalahan teknis e, nya habis. Masuk, coba lihat, masuk. Oke. Ya. <tuh> panjang ya, mohon dipersori ya, panjang banget. Seharusnya ini di 2 atau tiga episode kita jadikan satu. Aku lagi lagi ya. Ayat yang ke-17 dari surat Al-Buruj ya, surat 85. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang. -kaum Yaitu, ya ini yang di diambil sebagai uh, contohnya Pir Aun dan Samud. Jadi kaum-kaumnya Aun dan Samud. Ya, bersama cs nya itu. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Ya kafir. Kasih tahu nggak kasih tahu ya sama saja. Ya. Mendustakan. Ilatnya itu lidahnya itu tetap aja dijulurkan. Kasih tahu nggak kasih tahu ya begitu. Hmm. Itu sudah, sudah zaman Firaun, sejak zaman Samud begitu itu. Namanya anjing nggak bisa dikasih tahu. Ya. Kemudian yang ke-20, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Itu 1570 ya, artinya mereka tidak akan lolos dari kekuasaan Allah. Jadi hampir satu tarikan nafas dengan kemarin ketika kita menjelaskan ini. Eh bukan bukan, Bagaimana ini. Eh yang mana ya? Yang tentang dia akan menembus langit dan bumi itu loh. Intinya kan mereka tidak akan bisa lari. Jadi jangan jangan kamu kira kalau kamu lari ke Mars terus kamu tidak akan bisa terhukum oleh Allah. Enggak, enggak bisa. Sama seperti ini. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka itu catatan kakinya maksudnya mereka tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah. Nih. Ini. Ya. Oke. Yang 21 Bahkan nah ini sudah sudah ke Nabi Muhammad. Ya. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia ya. Al-Quran yang mulia Yang didustakan itu ya. Nah, kita lihat yang Quran az 8522 Tadi dijelaskan di surat 21 nya Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia uh, Coba kamu lihat di anunya Supaya kita tidak salah di Androidnya ya, kamu lihat surat delapan lima delapan lima delapan lima mulai dua satu ya kamu cek ini tak cek ya huwa Quranun majid jadi jelas tekstual Al Quran ya Aku kan bilang tadi Al-Quran ini lauh mahfud Jadi gak usah lari kemana-mana Mikir lauh kok kemana-mana Ya di sini jelaskan ayat 21 lihat itu Quranun jadi dia tekstual bukan dalam kurung kalau sudah tekstual tuh nggak bisa diganggu gugat bal hual Quranun majid bahkan yang didustakan itu maksudnya ya ialah Al Quran yang mulia kita menuki ke ayat kajian kita filauhim mahfud filauhim mahfud apa itu lauh mahfud itu masalahnya supaya kalian tidak lagi terjerat pada kesalahan yang dianggap benar kalau lauh mahfud terus otaknya ke awang-awang ngapain Al-Quran itu lauh mahfud Ya <tuh> kalau terjemahan depak begini yang tersimpan dalam tempat yang terjaga ya lumayanlah, lumayan. Tapi masih membingungkan juga, masih membingungkan juga. Nah, aku gini. Kalian kalau yang setengah umur mungkin agak bisa menerima, tapi kalau yang masih belum setengah umur agak sulit ya. Dulu ada namanya saba. Saba. Saba ya. Jadi dulu dulu SR belum SD, SR. Kalau sekolah itu bawa saba. Karena dulu belum ada buku, negara kita kan baru merdeka, pabrik kertas belum ada. Jadi bawa saba. Saba itu kalau kita setiap anak sekolah satu anak satu saba. Apa pelajaran guru ya ditulis Setelah itu ya dihapus ya hilang Tapi alhamdulillah ternyata orang-orang dulu juga nggak kalah pinter seperti orang-orang sekarang Otaknya itu sudah Sekarang gobloknya minta ampun ya nggak kurang Padahal sudah ada buku Ya kalaupun ada buku nggak mau dibaca itu loh Padahal sudah dijelaskan Ikro, 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 ikro Tapi nggak mau baca Kalah kita dengan orang Jepang Orang Jepang tuh dia punya Android gini tapi buku tetap dalam sakunya. Nah, dulu itu belum ada buku. Tapi alhamdulillah otak-otak anak-anak dulu, orang-orang dulu, nenek-nenek kita, bapak-bapak kita itu cerdas-cerdas. Jadi kalau mereka sekolah itu bawa sabak, ya. Sabak ini ya. Apa ya ditulis gini. Habis pelajaran ganti pelajaran ya di hapus lagi sudah. Pulang yang sudah nggak ada catatannya. Di otak sini. Jadi ingatannya kuat dulu. Kalau kita kan kita tulis nanti di rumah bisa kita baca lagi, bisa diulangi gitu. Artinya dengan fasilitas yang ada seharusnya pendidikan sekarang itu lebih mencerdaskan daripada pendidikan masa lalu. Karena masa lalu terbatasi oleh lemba oleh uh, apa namanya itu ya uh, apa namanya properti-properti pendidikan. Seperti buku nggak ada dulu. Negara masih baru merdeka. Pabrik kertas belum ada. Ya, jadi pakai sabak. Sabak itu gantinya buku. Karena buku belum ada. Jadi bukan sabak gantinya buku ya. Justru buku itu nanti yang menggantikan sabak. Sabak itu adalah sarana untuk tulis-menulis. Dia berupa lembaran. Ya, jadi untuk menulis pelajaran pak, dia lembaran gini, ya. Ah, suhub, ya. Itu juga tadi biasa disebut lembaran. Aku sudah jelaskan tadi ya. Hmm. Sampai, udah jelas ya. Sekarang ini kan dua kata. Apa ini Lau? Apa ini Mahfud? Ini dua kata, bukan satu kata ini ya maka kita lari ke sini dulu terjemahannya depak uh, ini tuh bacakan tuh ya yang ini dulu ya yang atas nanti yang di bawah garis ya depak menerjemahkan gimana nih? apa ini terjemahan depak ya yang dalam burung, dalam burung. tersimpan tutup kurung, dalam. dalam, buka kurung, tempat, tempat tutup kurung, hmm. uh -uh. yang terjaga, buka kurung, laut, mahfud Kita perhatikan. Di sini dia nggak jelas dalam tempat yang terjaga. Apa itu tempatnya itu apa? Ya. Ini juga dia menerjemahkan dalam kurung lauh mahfud itu. Apakah yang terjaga itu maksudnya lauh mahfud? Itu jadi racu terjemahannya. Jadi orang nggak tahu lauh mahfud kui opo yo apa yo. Terus kena dongeng-dongeng, dikirain mahfud itu Dia kudus, terpisah dari kita Ada di awang-awang sana Padahal Al-Quran sendiri Itu mahfud disebut di surat ini Maka Lihat terjemahanku Lihat deh, apa nih? Yang Yang tersimpan tersimpan ya dalam lembaran terjaga sudah lauk mahfud nih ya coba perhatikan yang tersimpan jadi maksudnya Al-Qur'an itu tersimpan dalam lembaran yang terjaga itulah yang disebut lauh mahfud ini seperti aku bilang ya dalam kurung ini untuk memperjelas saja kalau kamu sudah paham ini tidak usah tidak usah dalam kurung ini tidak usah ya lauh mahfud juga tidak usah jadi cukup Terjemahannya Quran surat Al-Burus 8522 kan dia di ayat 21-nya menjelaskan tentang Al-Qur'an apa itu yang dalam lembaran terjaga jadi loh itu kalau e, perspektif kanjeng Nabi Musa itu lembarannya itu batu itu Israel punya kalau Arab punya loh itu seperti papan lembaran, lembaran papan gitu loh ya. Nah kalau di sini tentunya ya, ya tergantung di mana dia ditulis. Ya, nah, nanti kita bermasalah lagi. Apakah benar catatan-catatan Al-Qur'an dulu itu ditulis di 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 tulang di kulit kayu? Karena apa? Beberapa tahun sebelum Islam, kertas itu kan sudah diketemukan. Nah, itu nanti diskusinya nanti lah ya itu pendekatannya antropologis budaya juga sekarang kita kembali ke sini jadi yang dimaksud lauh itu adalah lembaran lauh itu lembaran mahfud itu terjaga nih peres wis nggak usah ke awang-awang sana ya jadi aku ulangi lihat ini lauh itu ya ya dia kan mufrad ini. Kalau jamak tadi apa? Sudah aku jelaskan tadi, ya. Sehingga <tuh> mana 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 mana. Oh. Ya, sehingga kamu tidak lagi keliru, ya. Kita kan sering menggunakan yang lauh bukan yang alwah, ya. Kalau alwah itu jamaknya. Kita ambil yang mufradnya yaitu lauh. Apa dia lauh? Lembaran. Seperti sabak itu loh, itu lauh itu ya. Mahfud itu artinya terjaga. Jadi kembali ya. Kalau kita baca memang ini ayatnya harus dibaca seluruh supaya konteksnya bisa ketemu. Bahkan yang di yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang yang lembaran terjaga artinya apa? Berupa lembaran terjaga ini terjaga ini. Ini lauh jadi nggak usah awang-awang muka yang nggak nggak sana. Ya, ngerti sekarang ya? Oke, itu yang bisa aku jelaskan. Semoga kebodohan-kebodohan uh, itu bisa terkikis dengan kajian kita. Cukup lelah juga satu jam berapa menit, ya? Hampir satu jam setengah untuk menjelaskannya ya, Lau Mahfud, ini seri pertama ya tentang e, salah yang dianggap benar. Salah di kira-kira Lau Mahfud itu dikirain yang transenden, yang kudus. Lau Mahfud tuh ya ini loh, nggak usah jauh-jauh ke sana. Karena dasarnya Lau Mahfud itu dua diksi, Lau diksi tersendiri, Mahfud diksi tersendiri. Kalau lauk itu adalah lembaran-lembaran, papan, itu biasanya begitu kalau budaya mereka. Mahfud itu terjaga. Jadi lembaran-lembaran yang terjaga. Kenapa terjaga? Di dalamnya sudah ada firman Gusti Allah Engkang mohon Agung yang itu diamanahkan sebagai guru kita kepada kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi paduan kehidupan kita. Clear di sini? Jadi jangan lagi kamu ngambang-ngambang, ya, oke? Okay. Itu dulu, ya. Besok, besok kita akan membahas tentang apa lagi yang disalahpahami, yang dianggap benar tentang sidratul muntaha itu menarik untuk kita kaji. Apa sebenarnya sidratul muntaha itu? Supaya otakmu itu nggak kesasar kemana-mana, ya. Nah, nanti setelah uh, Islam baru ke Kristen, apa hal-hal yang dianggap benar padahal itu salah dalam kekristenan ya oke okay. dari sini dulu ya semoga mas didi uh, bisa 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 memahami ya masalah nanti kamu terima atau kamu tolak itu urusan 2000 lah ya tapi pahami dulu karena gak berpikirku aku mengajukan uh, sebagai apresiasi terhadap request yang kamu ajukan seperti itu tentang lauh mahfud jadi dia bukan di awang-awang ya. Al-Qur'an itu lauh mahfud, lembaran yang terjaga. Jadi secara diksi gampangan apa lauh mahfud? Lembaran yang terjaga. Sampai di sini dulu semoga kita semua selalu sehat ya, mendapatkan rezeki yang barokah. Mohon maaf Mohon maaf, mohon maaf terlalu panjang Satu jam lebih, satu jam setengah ya Seharusnya tiga episode kita jadikan satu Ya Ya Sekali lagi biasanya ada yang protes. Ya, sekali lagi mohon di, dimaklumi ya. Nanti kita bikin yang pendek-pendek lagi tidak ada masalah, ya. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang beroka kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Semoga tidak lagi kita ya tentang suatu yang salah lalu kita anggap benar. Satu-satu kita diskusikan. Oke. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin.